Baru-baru kita pasti senang sekali berlompatan. Dan kali ini lompatan mereka menyambut Anda dengan mengucapkan selamat siang, selamat datang di pentas lupa-lupa, dan selamat menyaksikan. Itu tadi lompatan-lompatan indah dari kelima lupa-lupa kami yang menyambut kedatangan Anda di pentas Dorbu Center. Dan untuk aksi yang pertama kali ini, kita akan diajak untuk hening sejenak. Kita dengarkan suara lomba-lomba lebih dekat dengan Anda. Ini dia. Halo semuanya, selamat siang. Yuk lompatkan tangan kita kepada lomba-lomba. Itu tadi suara lomba-lomba yang tidak berasal dari mulutnya, namun berasal dari lubang pernapasan atau yang bisa kita sebut dengan blok-blok. Dan sebelum kita mulai aksi selanjutnya, inilah dia pantun pengusul tengah dari lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki panjang tubuh 2 hingga 3 meter atau bahkan lebih. Lumba-lumba di bagian depan dilengkapi dengan moncong, sepasang mata dan juga lubang telinga. Terdapat 1-2 lubang pernapasan yang disebut dengan blowhole. Segitiga di atas punggungnya dinamakan dengan rusa. Sisi kiri dan kanan dilengkapi flipper. Dan tak lupa lumba-lumba dilengkapi dengan ekor yang pergerakannya ke atas dan juga ke bawah. Dan diputar-putar seperti ini. Kita kasih semangat tepuk tangannya.
bentuk atraksi lainnya. Sudah siap? Kayaknya akan diajak ngapain nih pelatih? Oh baik, di tengah malam sudah ada dua bola menggantung. Lihat ke atas, itu bola. Nanti aku sudut, siap? Berangkat, ambil aja kencang. Satu, dua, dan action! Itu tadi kita sudut para lomba lupa. Dan untuk aksi selanjutnya masih dengan bermain bola. Berarti kami telah menyediakan beberapa buah bola basket. Lupa-lupa tidak memiliki tangan anak murid ini. Bola-bolanya akan diapakan di pelatih. Sudah siap, yuk ada 3 buah bola sekaligus. Siap-siap, bolanya dilempar dan dijepit seperti ini. Kita kasih semangat tepuk tangannya. Thank you.
lagi. Yuk, angkat kedua tangannya. Helon Mas Jonathan, siap-siap. Satu, dua, dan tangkap. Meleset. Di tengah lapangan masih ada banyak bola yang tertinggal. Ini Mas, diambil dulu bolanya. Bagaimana pelatih, cukup? Cukup saja. Itulah dia kemampuan dari ekor lumba lumba yang mampu mengempas bola-bola tersebut dengan sangat keras dan tak terarah. Dan kali ini untuk aksi yang selanjutnya, kita semua akan diajak untuk bertepuk tangan berirama. Dan kali ini bersama dengan si kami tantangan di tempat dulu balok warnanya. Yang pertama warna hijau, terus kuning, selanjutnya biru, terakhir merah tepat sekali. Salah mudah Mas Kirana, ada ibu mungkin Omo dia. Yang merah masuk ke merah, yang biru. Oke, tepat. Yang kuning kasihkan Mas. Enggak, hijau. Ya udah, tolong warna hijau. Hati-hati, awas. Oke, tepat. Nah, sekarang yang kuning. Iya, tepat sekali. Oke, pada video lagi sampai. Di paling perlahan, hati-hati. Jangan nyebut. Ayo, hati-hati jari. Nah, iya, dan ini dari pelanggan. Boleh dong guys, semua tepuk tangan ya. Oke, dan stop, cukup saja. Ibu, nah ini dia, coba sini dulu.
sebelah timur namanya Piko, sedangkan yang sebelah barat namanya Bonny, Piko dan juga Wendy. Kita perhatikan tiga buah yang sudah dipersiapkan. Yuk, kalau bersama dengan si Piko, ambil langsung cendang lompat. Balik lagi. Boleh dong semua tepuk tangannya. Kencang sekali ya. Nah, di sana kelasnya dari Piko tadinya Wendy juga bisa lompat loh. Sudah siap, tunjukkan aksimu. Lompat, tuh, lompat terobos. Ben, sini. Lompat, Ben, kita terobos, oke? Kita ulangi lagi video lagi. Hup! Terobos lagi. Gimana ini, Mas? Sekali lagi, Ben. Harus lompat, Ben. Jangan terobos lagi. Yo, ini dia, Ben, lompat. Oh tenang, di sini Wendy punya gas sendiri. Ini dia. Ya, duduk dulu sebentar. Selamat menikmati sebentar. Dan tiba dia pernah punya penampilan dari Wendy nyerah berjalan Jogja. Coba coba sama teman-teman dari dua orang yang telah berkami. Hadir bersama dengan Piko. Akan coba mendorong sebuah silinder. Yuk Pik, dorong dulu silindernya. Boleh dong guys, coba tepuk tangannya. Oke, cukup saja. Jadi yang pernah berkumpulkan dari mendorong sebuah silinder. Sudah banyak silinder sudah dipersiapkan, di mana akan coba dilompati oleh si Piko. Oke, Pik sudah siap. Ambil aja dan lompat loh. Ben, duduk. Yang dipanggil Piko, dia ubahnya ya. Yo, Piko sudah siap. Ben, jangan main-main loh. Duduk, diam ya. Diam dulu, bukan kamu. Yo, kayak bersama dengan si Piko. Mas dapat cewek ganda lagi dihukum. Ayo Ben, sini dulu. Karena Ben-nya benar-benar nih mau dihukum. Sebelumnya pemanasan dulu. Satu, dua, satu, dua, tiga, tiga, dua, satu. Dan oke, harus pemanasan lagi dulu. Istirahat dulu. Gimana Dodo? Tepuk tangan guys, semua tepuk tangannya. Hei, ini dia Wendy, Wendy makanya gak boleh bandel ya. Wendy-nya diam dulu. Kayaknya ada Piko yang mau lompat. Yo, Piko, ambil lancar-lancar dan lompat, lompat lagi. Oke, cukup saja. Itulah dia baru bikin penampilan dari yang diterang berikan. Dan terima kasih dari Mas Riki Andes.